Berlatar di negara Kesultanan Oman, di mana cerita akan berfokus pada Samer yang merupakan warga negara India yang saat itu sedang ditahan oleh kepolisian Oman. Kemudian datanglah Dewan Wakil Kedutaan Besar India bernama Aiki Mishra untuk memberikan bantuan pada Samer. Awalnya Mishra menjelaskan kalau ia tak bisa ikut campur dalam masalah lokal, apalagi Samer juga tidak memiliki kekebalan hukum, namun ia berjanji akan membantu warganya itu dan meminta Samer untuk menceritakan alasan dirinya bisa berada di sini. Kemudian Samer berkata kalau ia hanya ingin Nargisku kembali. Lalu film akan flashback di mana awal dari cerita Samer dimulai. Hari itu di bulan Oktober tahun 2007, tepatnya di kota Lucknow, India, Samer dan keluarganya sedang melakukan pertemuan untuk menjodohkan Samer dengan seorang gadis bernama Nargis. Melihat Nargis yang begitu cantik tentu membuat Samer langsung jatuh hati. Kemudian dengan malu-malu ia bertanya, apakah Nargis mendapat tekanan dari keluarga dalam perjodohan ini? Karena ia khawatir hal itu bisa menjadi penyebab kehancuran rumah tangga mereka nantinya. Namun Nargis malah tersenyum seolah memberi isyarat bahwa ia tulus menerima perjodohan ini dan akan menerima Samer sebagai suaminya. Hal itu tentu membuat Samer sangat bahagia. Bahkan ia selalu senyum-senyum sendiri dimanapun ia berada. Hingga tibalah hari pernikahan dan mereka menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Namun di tahun berikutnya, terjadi krisis ekonomi terbesar yang melanda berbagai negara termasuk India. Bahkan bisnis yang sedang dijalankan Samer juga terkena dampak. Setelah beberapa klien memutuskan untuk berhenti melakukan kerjasama dengan perusahaannya. Malam harinya ia melihat Nargis yang bersedih sepulang bekerja dan sempat mengira seseorang telah menyakitinya. Namun Nargis menjelaskan bahwa ia bersedih karena telah di PHK dari tempatnya bekerja. Dan Samer pun langsung memeluknya karena ia juga mengalami hal yang sama. 3 bulan telah berlalu, namun krisis ekonomi membuat mereka sulit mendapat pekerjaan, hingga mereka memutuskan untuk melamar pekerjaan di Kesultanan Oman melalui sebuah agensi tenaga kerja India yang berada di Lucknow. Meski awalnya Samer agak ragu karena harus bekerja di negara asing, namun Nargis tetap meyakinkannya, apalagi petugas agensi berkata kalau di masa sulit sekarang ini, hanya negara Arablah yang bisa menggaji pekerja dengan bayaran yang tinggi. Ayah Samer juga sebenarnya ragu dan menawarkan tabungannya untuk Samer gunakan, namun Samer menolak karena itu adalah tabungan untuk masa tua ayahnya, dan meyakinkannya kalau ini sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Beberapa hari kemudian petugas agensi datang untuk memberitahu kalau Nargis telah mendapat konfirmasi dari perusahaan tempat ia melamar dan diminta untuk segera berangkat esok hari. Hal itu membuat Samer terkejut karena mengira kalau mereka akan berangkat bersama. Namun petugas menjelaskan kalau mereka mendaftar di perusahaan yang berbeda dan siapapun yang mendapat konfirmasi lebih dulu harus segera berangkat jika tak mau digantikan oleh orang lain. Meski dengan berat hati, namun keadaan memaksa Samer untuk membiarkan istrinya pergi dan memintanya untuk segera menelpon ketika tiba di sana. Namun setelah beberapa hari, Samer belum juga mendapat kabar dari istrinya. Hingga akhirnya Nargis menelponnya, namun dengan suara yang begitu ketakutan. Nargis berkata kalau ia ingin pulang karena diperlakukan dengan buruk di sana dan meminta Samer untuk segera datang menjemputnya. Samer yang belum sempat berbicara malah mendengar suara pria yang merebut telepon dan memarahinya yang membuatnya sangat panik. Kemudian ia langsung mendatangi agensi tadi dengan membawa beberapa orang polisi. Namun ternyata petugas itu juga bingung karena Nargis saat itu tidak berada di lokasi penjemputan yang seharusnya. Yang berarti Nargis telah hilang di negara tersebut. Setelah mendapat saran dari seorang polisi,
Samir langsung berangkat ke Noman untuk meminta bantuan pada kedutaan besar India dengan hanya berbekal nomor telepon dan alamat perusahaan tersebut. Di sana Samir langsung memesan taksi dan bertemu dengan seorang supir bernama Usman. Ternyata Usman merupakan orang yang sangat baik dan ramah. Selain itu, ia juga bisa berbahasa India. Kemudian mereka singgah untuk menukar uang sekaligus membeli kartu telepon lokal. Lalu Samir langsung menghubungi nomor telepon yang diberikan petugas agensi tersebut. Namun ternyata nomor itu tidak aktif. Dan setelah diperiksa, betapa terkejutnya Samir ketika Usman mengatakan kalau alamat itu tidak ada di wilayah Noman alias alamat palsu. Setelah itu Samir mendatangi kantor polisi untuk menghubungi kepolisian India dan memberitahukan hal tersebut. Namun lagi-lagi ia dibuat bingung setelah polisi mengatakan kalau petugas agensi tersebut telah menghilang tanpa kabar. Kemudian Usman menyarankan Samir untuk membuat laporan atas kasus orang hilang. Tetapi karena Samir bukanlah warga Noman, maka ia diharuskan meminta verifikasi terlebih dulu di kedutaan besar India. Samir pun langsung mendatangi kedutaan besar India untuk meminta bantuan dan menjelaskan kronologis kejadiannya. Setelah mendengar cerita Samir, seorang petugas berkata kalau ini merupakan masalah serius yang harus ditangani oleh seorang wakil Dewan Jenderal bernama Aiki Misra. Namun sayangnya beliau sedang berada di luar kota yang mengharuskan Samir bersabar menunggu selama beberapa hari. Saat ini petugas itu hanya bisa membantu dengan mengirim pesan agar Misra memprioritaskan masalahnya terlebih dulu. Semua ini tentu membuat Samir kebingungan, mau mencari kemana, minta bantuan ke siapa, dan saat ini hanya Usmanlah yang selalu bersedia menemaninya. Kemudian ia teringat dengan kantor layanan provider untuk melacak nomor yang diberikan agensi sebelumnya. Dengan beralasan kalau nomor tersebut adalah nomor bosnya yang tiba-tiba terputus, akhirnya ia menemukan sebuah nama, yaitu Pervez Al-Sirazi, beserta alamat tempat tinggalnya. Dalam perjalanannya ia sempat menelpon petugas di kedutaan untuk memberitahu alamat tersebut, sekaligus menanyakan kabar Aiki Misra, namun ternyata belum ada tanggapan dari beliau. Dengan perasaan cemas, khawatir, bingung yang bercampur jadi satu, ia malah mendapati kalau Pervez Al-Sirazi ternyata telah pindah seminggu yang lalu dan tak ada yang tahu alamat barunya. Hingga akhirnya ia kembali menemui Usman yang kebetulan rumahnya juga berada di daerah tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Samir, Usman lalu mencoba membantunya dengan menanyakan nama tersebut kepada teman baiknya. Namun setelah mendapat jawaban, Usman tampak terkejut, bahkan tak tega untuk memberitahukannya pada Samir, di mana Pervez Al-Sirazi merupakan seorang mafia dari sindikat yang memperdagangkan wanita. Keesokan harinya Usman mengantarkan Samir menuju ke tempat lokalisasi di daerah tersebut dengan berpura-pura akan memesan wanita. Betul. Namun di sini mereka tak menemukan Nargis, lalu pergi menuju tempat lokalisasi selanjutnya. Betapa terkejutnya Samir, di mana ternyata ia menemukan foto Nargis di tempat ini. Bahkan saat itu Nargis sedang melayani seorang pelanggan yang mengharuskan Samir menunggu dengan perasaan emosi dan penuh amarah. Mentilar ke rumah. Ya. Hingga akhirnya Nargis muncul dengan kondisi terbius dan lemas yang membuat amarah Samir semakin memuncak hingga terjadi keributan di sana. Namun keadaan memaksa mereka kembali berpisah, yang membuat Samir seketika berubah menjadi sangat brutal dan sadis, meski banyaknya lawan yang dihadapinya. Melihat musuh yang terus berdatangan, Samir pun memutuskan kabur tanpa Nargis.
hingga akhirnya mereka pingsan. Dan saat itulah polisi Norman datang yang membuatnya berada di tempat ini. Setelah menyelesaikan ceritanya, Samir pun memohon agar Misra membantu menemukan istrinya dan meyakinkan kepolisian Norman bahwa ia telah menceritakan yang sebenarnya. Lalu Misra pun berjanji akan melakukan sesuatu untuk membantu Samir. Tak lama kemudian datanglah seorang agen dari Badan Keamanan Internasional bernama Faiz Abu Malik yang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Kemudian dia pun mendatangi Samir untuk menanyakan tujuan ia datang ke Norman serta apakah benar ia datang untuk menyelamatkan istrinya. Meskipun Samir sudah menjelaskan dengan bukti yang ada, namun ternyata mereka belum bisa mempercayainya karena kepolisian telah menemukan mayat Pervez Al-Sirazi 2 hari lalu, di mana hari itu bertepatan dengan hari kedatangan Samir ke Norman, sedangkan Usman belum bisa dimintai keterangan karena masih tak sadarkan diri. Bahkan bangunan yang ia sebut sebagai tempat ia menemukan istrinya ternyata hanya ruangan untuk menjahit. Lalu datanglah seorang polisi yang membawa berkas hasil penyelidikan. Setelah itu Samir dibawa bersama beberapa tahanan untuk dipindahkan. Di tengah perjalanan mereka berhenti untuk melaksanakan sholat kecuali Samir. Allahu Akbar. Setelah itu Faiz memberitahu bahwa departemennya telah mengkonfirmasi bukti dan kebenaran dari cerita Samir, sehingga badan keamanan kini akan membantunya. Ia pun dibawa ke markas Departemen Keamanan Internasional. Di sana seorang komandan bernama Ali Azam Gozi menugaskan 2 prajuritnya untuk menangani kasus ini, yaitu Faiz dan Tamina. Mereka lalu mulai memeriksa rekaman CCTV bandara dan melihat Nargis yang dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil van berwarna hitam. Setelah memeriksa secara detail, akhirnya mereka menemukan bahwa mobil itu disewa oleh Philip Modeling Agency yang dikelola oleh seorang pria bernama Itzak Regini asal Aljazair, dan pria tersebut ternyata sama dengan orang yang menjemput Nargis. Adegan lalu berpindah ke Itzak Regini yang mendapat kabar kalau polisi sudah mengetahui tentang dirinya. Kemudian ia menelpon anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk membunuh Nargis. Hal yang paling ditakutkan pun terjadi, di mana saat itu Tamina mendapat kabar jika kepolisian telah menemukan mayat wanita yang dibakar beserta paspor kewarganegaraan India. Saat melihat kalung yang pernah ia berikan untuk Nargis, seketika Samir merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena telah kehilangan istri tercinta. Setelah kematian istrinya, Faiz kemudian mengantar Samir ke bandara untuk kembali ke India. Di sana Faiz berjanji kalau Samir akan mendapat keadilan dari Kesultanan Norman. Di sisi lain, Tamina sangat terkejut setelah memeriksa surat laporan hasil otopsi, di mana ia menemukan bahwa ternyata ciri-ciri dari korban sama sekali tak cocok dengan Nargis. Ia pun langsung menelpon pihak bandara untuk menghentikan penerbangan seorang pria bernama Samir yang menuju India. Namun pihak bandara memastikan bahwa tak ada satupun penumpang yang bernama Samir. Tamina langsung bergegas menuju bandara dan bertemu Faiz. Namun mereka tidak menemukan Samir karena Samir ternyata telah membatalkan kepulangannya dan berniat untuk membalas dendam. Tamina dan Faiz lalu menghadap ke Komandan Ali untuk melaporkan hal tersebut, di mana mereka meyakini kalau sindikat tersebut sengaja membakar seorang wanita sampai tak bisa dikenali agar kepolisian mengira Nargis telah mati dan menghentikan kasus ini. Mereka juga menduga kalau alasan Samir tak kembali ke India adalah untuk membalas dendam. Di sisi lain, Samir tengah mengakses website milik Regini dengan mengaku sebagai model berumur 20 tahun asal Yordania yang akan tiba di Norman esok hari.
ia mengaku tak memiliki kenalan, lalu tak sengaja menemukan website ini dan berharap ia akan diberi pekerjaan di Noman. Kemudian dengan ditemani Usman, Samir mempersiapkan diri dengan membeli sebuah pistol. Tak lama kemudian ia mendapat konfirmasi dari Regini yang menyuruhnya datang ke lokasi yang telah ditentukan. Karena sudah menemukan targetnya, Samir pun berpamitan pada Usman dan berpesan agar ia dimakamkan di samping makam istrinya. Kemudian Samir memulai penyamarannya. Dia memberi sejumlah uang pada sopir taksi agar mau melakukan sesuai perintah yang ia tuliskan. Setibanya di sana, Samir yang dipersilahkan masuk langsung menodongkan pistol. Namun ia lengah sehingga pertarungan pun terjadi. Regini pun tertangkap dan Samir pun mulai menyiksanya. Namun Regini malah mengatakan kalau Nargis masih hidup yang membuat Samir bingung. Di mana Regini mengatakan kalau wanita yang dibakar itu bukanlah Nargis. Mereka melakukan itu untuk mengelabui kepolisian, juga agar Samir kembali ke India. Saat ini Nargis bersama beberapa wanita berada di parkiran dan akan dikirim ke atasannya. Tiba-tiba Faiz, Tamina, dan Usman muncul untuk mencegah Samir melakukan pembunuhan dan memberitahu jika Nargis memang masih hidup. Saat Faiz membujuk Samir, terjadi hal yang tak diduga, di mana Regini membuka suara jika Faiz adalah salah satu dari komplotan mereka, sehingga baku tembak pun terjadi. Faiz dan Tamina bertarung, sementara Samir menemukan mobil yang di dalamnya berisi Nargis dan beberapa wanita. Samir. Ia dan Usman lalu bergegas membawa mobil itu untuk menuju ke markas pusat sambil dikejar oleh Regini dan pasukannya. Sementara Tamina akhirnya tewas di tangan Faiz. Setelah membunuh Tamina, Faiz melapor ke markas pusat bahwa Tamina telah terbunuh oleh Samir. Ia juga meminta pasukan untuk melakukan penembakan terhadap Samir. Sedangkan Samir yang masih dikejar oleh Regini dan pasukannya akhirnya berhasil lolos. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok pemimpin dari sindikat tersebut. Dan tak lama kemudian Faiz datang untuk memberitahu kalau Regini telah membongkar keterlibatannya dalam sindikat tersebut. Di sini dijelaskan alasan Nargis tidak dibunuh. Karena sebelumnya Nargis telah dibeli oleh seorang miliarder dan seharusnya akan dikirimkan. Untungnya di sana terdapat seorang agen mata-mata kepolisian yang menyamar, lalu melaporkan pengkhianatan Faiz ke markas pusat. Sementara Samir yang sedang dalam perjalanan mulai mendapat serangan dari kepolisian. Di markas pusat, Komandan Ali mendapat laporan bahwa Samir sedang menuju ke sana dan menunggu perintah untuk penembakan. Namun ternyata Komandan Ali sudah mendapat laporan tentang hubungan Faiz dengan sindikat tersebut dan menahan pasukannya hingga Samir pun tiba di markas. Samir pun ditangkap dan saat Faiz akan menembaknya, tiba-tiba komandan lebih dulu menembaknya karena telah menjadi pengkhianat negara. Menyadari hal itu, dengan penuh amarah Samir langsung menghajar Faiz sambil disaksikan oleh Komandan Ali beserta pasukannya. Dan akhirnya Samir berhasil bertemu kembali dengan istrinya.
Setelah itu dilakukan acara penghormatan terakhir dalam pemakaman Tamina. Di sisi lain, Faiz yang telah dicap sebagai pengkhianat akhirnya dihukum mati. Di akhir film, Samir lalu mulai berpamitan pada Usman karena ia akan kembali ke India bersama istrinya. Samir sangat berterima kasih pada Usman dan akan selalu mengingat jasanya yang mungkin tak akan bisa ia balas.